Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, untuk menuntaskan permasalahan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kembali membangun maksud kami danau retensi serta folder air di kawasan Andir Bale Endah Kabupaten Bandung. Diharapkan proyek dengan nilai Rp141 miliar tersebut bisa membebaskan masyarakat sekitar dari banjir luapan Sungai Citarum. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan groundbreaking pembuatan polder atau danau buatan di kawasan Andir Bale Endah. Pembuatan danau retensi di kawasan Andir tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir yang selalu terjadi di saat musim hujan. Banjir di wilayah Bale Endah merupakan luapan air Sungai Citarum. Dengan pembangunan folder tersebut, air luapan Sungai Citarum akan tertampung ke folder dan tidak ke pemukiman. Dengan pembangunan folder tersebut, air luapan Sungai Citarum akan tertampung ke folder dan tidak ke permukiman warga. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan, danau retensi di Andir tersebut merupakan danau retensi kedua untuk mengatasi permasalahan banjir di Kabupaten Bandung. Proyek Danau Andir yang menelan biaya senilai Rp141 miliar tersebut direncanakan akan rampung pada Oktober 2021 mendatang. 41 miliar yang akan dikerjakan dalam satu tahun ke depan, dimulai groundbreaking hari ini, mudah-mudahan Oktober bisa selesai di tahun depan, sehingga kalau ada potensi banjir di akhir tahun depan itu bisa dikurangi. Berita baik juga, program lain yang dulu kami kunjungi bersama Pak Menteri, yaitu Sungai Cisangkui, anak sungai yang memberikan suplai air ke Citarum, itu bisa kita belokkan, ya, tidak melalui daerah pemukiman, sehingga bisa mengurangi potensi banjir. Ya. Selain danau retensi di wilayah Andir Bale Endah, Kementerian PUPR Republik Indonesia pun membangun 5 folder air lainnya guna menanggulangi musibah banjir di kawasan Bandung Raya. Yuana Kurniawan, Bandung TV.